Okey, saya seperti mana yang tuan-tuan kenal, Muhammad Khairi bin Tajuddin. Nama panel saya pun macam nama saya juga, Khairi Tajuddin. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya, nak guna nama apa yang sesuai untuk karya buku first tuan-tuan, itu tuan-tuan kena decide lah. Jadi nama tu senang orang ingat dan dia ada kelainan dia. Mula menulis secara serius tahun 2010. Macam mana kita nak mula menulis? Jadi langkah pertama saya buat ialah datang bengkel. Tapi tuan, saya sibuk lah. Kerja pagi, balik petang malam. Bila masa saya nak buka laptop ni? Nah, hari ni kita tulis, minggu lepas kita cetak. Tak ada masalah. Kan? Awal remaja, remaja, dewasa, pendekatan dia tak sama. Untuk yang kanak-kanak, remaja ni, kita eja 930. Skrip kita ni, kita baca dengan bersuara. Bila tuan-tuan nak buat buku ni, tuan-tuan boleh agak berapa banyak yang tuan-tuan nak print, berapa ramai yang nak beli buku ni. Kita tak boleh buat buku short sendiri tau. Kita cetak banyak mesti seller-seller ni. Lepas tu kita pun duduk diam, pergi hantar kedai buku. Dan kita anggap tak apalah, nanti kalau pembaca buku ni, pembeli buku dia masuk-masuk kedai kita, tengok apa kita beli. Tak. Sebenarnya banyak pembaca buku yang pergi ke kedai beli buku ni, dia pergi dengan satu matlamat, dia nak beli buku yang dia nak beli. Bila kita dah tak ada buku, kita kena promote buku kita ni supaya orang tahu adanya buku ni kat kedai. Tuan yang baru nak mula ni, dia ambil masa. Jangan kita cepat give up. Tak ada siapa nak baca buku aku. Tak. Pembaca ni sebenarnya, dia orang ada macam-macam minat. Jadi daripada situ, pembaca ni rasa dia orang ni dekat dengan penerbit dan penulis tu sendiri. Dia tulis buku, dia tidak boleh mengharapkan dari buku ni aku akan makan roti. Dengan sekarang ni bukan masanya untuk kita berfikir macam tu. Sekarang ni bila kita buat buku, kita kena fikir kat siapa aku nak jual buku ni. Dan bahagian rahsia buku ni boleh jadi bestseller, dia kata buku ni saya tulis dengan air mata saya. Maksud kata saya tulis buku ni dengan penuh perasaan. Ada orang PM saya tanya saya, Cik Khairi, macam mana kita nak hantar kat penerbit? Sebenarnya internet ni dia menjadi satu medium untuk promote orang pergi beli buku. Tu penerbit tak nak terima novel kita, tak apa, kita relax, cool. Jangan cepat mengelabar, jangan update kat Facebook, maki kat Facebook, jangan. Bila dah puas hati semua, kita plan. Kita nak buat, kita layout dalam kita ni nak susun macam mana. Kena cover kita ni macam mana. Dua benda ni. Cover ni, kita target kita siapa? Kita nak bagi yang baca ni makcik-makcik ke adik-adik ke? Okey. Macam mana kita nak tentukan berapa banyak kita nak buat? Karang, sunting, layout, cover, ISBN, cetak, edar, jual. Okey, macam mana kita nak tahu yang buku kita ni ada sambutan ke tak ada sambutan? Tulis dah, terbit dah, sekarang macam nak jual buku. Bila customer kita dah beli, kita minta dia supaya dia post gambar buku kita kat wall dia. Akak letak gambar buku tu, akak komen, alhamdulillah dah baca buku ni, best pasal buku. Kan? Bukan, dah, kadang-kadang kita tak suruh pun, tapi sebab dia rasa memang, best buku ni, dia nak cerita kat orang. Jadi ini kita namakan marketing mulut ke mulut. Pembaca kita adalah ejen promosi kita. Ha. Jadi macam mana kita nak create engagement kita dengan kita punya follower kita? Kalau kita dah ada 100 orang follower tegar tau, kita setiap buku kita dia ada, setiap buku kita dia beli, insyaAllah dari masa ke semasa kita keluar buku macam mana pun, insyaAllah dia akan beli buku kita. Buku yang baik tapi kalau tak ada orang baca, kita yakin isi buku kita ni banyak, bagus. Macam mana kau nak bagi buku ni orang baca kalau kau tak usahakan untuk orang baca?